Tadi dalam parlimen, yang berhormat Lembah Pantai dan beberapa orang ahli parlimen daripada Pembangkang membuat andaian bahawa Papa Gomo itu telah membuat fitnah dan mereka meminta supaya kerajaan yang tindakan terhadap Papa Gomo ataupun sesiapa yang di belakang Papa Gomo itu. Jadi saya telah memberitahu kepada Dewan bahawa di dalam website Papa Gomo pun beliau telah meminta kalau boleh beliau disaman oleh pihak-pihak tertentu. Jadi sampai sekarang ini saman itu tidak keluar. Jadi saya menganggap bahawa tomahan pihak Pembangkang yang mengatakan apa yang ada di dalam Papa Gomo itu, video dan bermacam-macam cerita itu adalah fitnah. Itu tidak betul. Kalaulah itu fitnah, ayo pergi saman sebab ini yang diminta pun oleh Papa Gomo. Beberapa kali dia mengatakan saman saya. Tetapi ini tidak dibuat. Jadi saya kira ini yang ingin saya bagi tahu dalam dewan tadi bahawa bahawasanya website Papa Gomo ini mungkin pada setengah-setengah pihak agak panas, tetapi mereka mempunyai saluran perundangan. Kalau mereka merasakan ini adalah satu fitnah dan tuduhan, sudah tentu mereka boleh membuat saman mari. Katakan terakhir tadi pasal Papa Gomo ini adalah orang yang dikenali. Lebah Pantai pun tahu namanya, yang berhormat daripada Macang pun tahu, Tumpat pun tahu. Tapi saya hairan kenapa sampai sekarang belum ada saman. Saya baca dalam website Papa Gomo, dia minta disaman oleh pihak-pihak tertentu. Tapi sampai sekarang tak ada saman. Apa kenapa? Sebab apa tak disaman? Yang Omar, boleh jelas. Yang Omar. Ini kenapa dijelaskan ini? Saya minat juga bila sebut Papa Gomo ni kerana pihak sebelah sini minta dia ambil tindakan. Manakala banyak lagi blogger-blogger lain yang membuat cerita-cerita yang buruk-buruk terhadap pimpinan kerajaan, mereka tak sebut. Jadi Papa Gomo ni lah yang pertama memuat turun dalam YouTube sebuah video yang mirip Ketua Pembangkang. Jadi apakah yang maksud saya, kalau saya cadangkan Papa Gomo ni patut diberi anugerah cermelang sekarang? Itu saya serahkan kepada budi bicara yang berhormat daripada Pasir Mas lah. Tapi hakikatnya Papa Gomo, ya, dia orang semua tahu siapa dia. Dan saya kira banyak kali dia mengatakan samanlah saya. Kalau apa yang saya katakan ini tidak betul, saman malu. Tapi sampai sekarang belum. Itu tanda-tanda. Ini 28 juta orang manusia di Malaysia ini bertanya.